Okay, baik. Kemudian malam ini, hari ini kita akan masuk fasal yang khususnya, itulah adab keluar daripada rumah. Jika anda hendak keluar daripada rumah, maka pakailah alas kakimu yang dimulai dari kaki sebelah kanan. Demikian pula anda lakukan ketika berpakaian. Jika anda memang serius menerapkan sunnah Nabi SAW agar anda menjadi Muslim sejati yang mengikuti sunnah-sunnah baginda dalam setiap gerak dan diam. Jadi dia kata bila kita nak keluar rumah, bila kita pakai alas kaki maksud selipar lah ataupun kasut, maka digalakkan kita memakai dengan dimulai dengan kaki yang kanan. Sama macam kita pakai baju jugalah. Bila nak pakai tu sunnah masuk kuk kanan lah. Bila nak keluar sunnah keluar kuk kiri. Apa-apa yang kita boleh kanan, kita dulukan kanan. Ini saya pernah sebut sebelum ini dalam banyak perkara lah. Termasuk juga dengan pakai selipar. Di samping doa yang kita baca bila kita pakai baju, ataupun kita pakai apa-apa pakaian, doa ni bukan hanya untuk pakai baju. Sebab itu dipanggil doa ni doa ketika memakai pakaian. Dia panggil as-saw, lubsi saw, doa ketika memakai pakaian. Dan pakaian ni ialah apa yang kita pakai. Al-libas ma-yulbas. Pakaian ni apa yang kita pakai. Kan? Baju kita, seluar kita, kain kita, hatta selipar pun termasuk juga. Sebab itu doa untuk kita baca ketika pakai baju, kita juga baca ketika pakai selipar. Kerana selipar juga malbus, dia benda yang dipakai lah, termasuk kasut dan seumpama. Maka dia termasuk dalam doa yang sama. Tuan-tuan pakai baju baca doa macam mana? Kita tak pakai doa, pakai-pakai je. Tak kisah, tak pakai doa pun tidak berdosa. Kan? Kalau tak pakai pun baju okey, macam tu juga. Tak ada beza, pakai tak pakai tak ada lah. Kalau kita baca doa baju kita jadi shiny ke, jadi menarik perhatian orang, tak ada, sama aja. Zahirnya sama saja. Macam mana tuan-tuan baca doa pakai baju? Ni dah puluhan tahun dah pakai baju ni. Muslimat ketawa. Dia paling banyak pakai baju. Orang lelaki tak banyak baju. Kalau rumah ada 3 almari, baju orang lelaki setengah almari tak sampai. Wanita 3 almari baju dia. Kan? Sama juga yang lain. Orang lelaki kasut satu je. Yang tu buat pergi kerja, yang tu buat pergi berjalan. Perempuan satu almari, kasut dia je. Kasut kat rumah, kalau pakai kat rumah kasut lain. Kalau pergi shopping kasut lain. Pergi kenduri kasut lain. Itu pun ada jenis kenduri, ada 2-3. Kadang-kadang dia matching dengan baju pula tu. Oi, banyak orang buat ni pakaian dia, tak sangat lah. Kita pun ada rumah juga. Macam mana doa pakai baju? Saja tanya tu. Benda simple. Tahu tak tahu ni? Tahu. Hak paling pendek sekali lah. Tubli wa yukhlifullah. Hak paling pendek sekali. Maksudnya kamu akan buruk, Allah Ta'ala akan menggantikan yang baru. Tubli wa yukhlifullah. Tu hak paling ringkas sekali lah. Tapi yang paling baik, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lah. Wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Aku berlindung, aku minta kebaikannya dan apa-apa kebaikan yang ada hubung kait dengannya. Aku minta jauh daripada keburukannya dan keburukan apa-apa yang ada hubung kait dengannya. Atau alhamdulillah alladhi kasani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah. Puji-puji bagi Allah yang telah memberikan aku pakaian. Kerana dengan pakaian kita dapat tutup aurat kita. Dan telah memberi rezeki kepadaku tanpa kekuatan dan juga daya dariku. Itulah maksudnya. Dalam hadis Abi Daud daripada Anas bin Malik. Dan Nabi kata siapa-siapa yang kata macam tu, ufirallahu ma taqaddama min zambihi. Diampungkan dosanya yang telah lalu. Sungguh riwayat wa ma ta'akhir, dan apa yang akan datang. Cuma tambahan wa ma ta'akhir tu dia tidak sahih lah. Hak sahihnya ialah doa yang telah lalu diampungkan. Pakai baju pun ampun dosa juga. Ada chance untuk diampungkan dosa hanya dengan sebab kita membaca doa lah. Sebab doa-doa pada tempat-tempat tertentu adalah doa ibadah ataupun zikir ibadah, zikir ta'abud. Kita beribadah dengannya. Nampak?
Sebab tu zikir-zikir seumpama ini kita tak boleh tukar, kita tak boleh tambah, kita tak boleh potong. Sebab dia zikir ta'abud, zikir ibadah. Nampak? Apa yang dibaca oleh Nabi, itulah kita baca. Panjang-panjanglah, pendek-pendeklah. Kerana apa yang dibaca dan diamalkan oleh baginda ialah al-akmal wal-afdal, yang paling afdal dan paling sempurna, walaupun dia pendek. Kan? Itu konsep doa dan zikir yang kita amalkan, khususnya yang bersabit dengan zikir-zikir muqayyad lah, yang terikat dengan tempat-tempat tertentu. Baca macam tu. Patut anak tak payah ajar ni, pasal patut setahu belakang lah. Kan? Dia dah pakai baju. Pakai kopiah ustaz sama lah. Pakai kopiah, pakai serban. Bila kita pakai dalam satu masa secara sekaligus, kita baca satu doa sudah memadai. Kita masa pakai baju, kita pakai seluar juga. Kita baca sekali pun dah cukup. Tapi kalau kita baca masa pakai seluar, baca. Masa pakai baju lagi pun baca. Itu lagi bagus. Kan? Adapun kalau kita pakai pada waktu-waktu yang berlainan. Kan, pakai baju dulu, sejam lepas tu pakai seluar pula. Ada macam tu kan? Jadi kita bacalah dua kali baca. Masa pakai baju, baca pakai baju. Kalau kita pakai seluar, kita baca pakai seluar. Sebab kita waktu yang berbeza kan. Tapi kalau kita selepas mandi umpamanya, kita pakai baju, kita pakai kain, sekali dalam satu masa memadai dengan satu doa lah. Macam tu. Cuma yang selain daripada doa, ditekankan juga kita mendahulukan yang kanan lah. Kita ukur kanan dulu. Kita keluar rumah sunat kaki kiri, pakai selipar sunat kaki kanan. Nak buat macam mana? Bila kita keluarkan kaki kiri tu, letak dulu kaki atas selipar ataupun kasut, jangan pakai dulu. Keluar kaki kanan, sarung. Kalau kita sayang kasut kita tak boleh bijak, kita masukkanlah sikit dulu kaki kita tu, ujung jari tu masuk dulu, dan baru kita masuk kaki kanan. Kalau selipar kita ni, kita pijak je. Keluar je, pijak kaki kiri atas selipar. Sebab kita bila keluar rumah, sunat kaki kiri, pakai selipar, sunat kaki kanan. Jadi itulah caranya. Tak kaki atas selipar, masuk kaki kanan. Dekat kasut kanan, baru masuk kaki kiri. Letak dululah kaki tu. As simple as that. Semudah itu. Tahu. Walaupun cara pakai selipar pun kita teliti dan kita ikut sebenarnya. Nampak? Dan amalan ini bersumber kepada hadis yang sahih. Berbanding setengah benda yang lain yang ada khilaf, wah ni sahih, wah ni daif. Hatta sebagian amalan itu tidak pernah ada sumbernya, diamalkan juga. Sedangkan yang sudah tentu jelas, bersumber daripada sunnah Nabi yang jelas, kita tidak amalkan ataupun kita miss. Jadi kita rugi banyak sangatlah. We miss a lot of things. Kenapa? Punca dia ilmu saja. Kerana kita tidak tahu. Baik, kemudian pada riwayat yang lain, Jabir berkata Rasulullah melarang makan bawang. Dah sebut lah tadi. Dah sebut lagi. Silap. Terbelik muka surat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna wa idza khala'a falyabda' bis syimal." Bila kamu pakai kasut, Nabi kata pakailah didahului dengan sebelah kanan. Ini dinaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak datang melalui qiyas, dia tidak datang melalui nazar, dia panggil, hanya pandangan semata-mata, tapi dinaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kamu pakai kasut, dulukanlah yang kanan. Bila kamu mengeluarkan apa, membukanya, maka dulukanlah yang kiri. Ini amat maklum sekali. Hatta kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, ini adalah sunnah yang telah nyata lah, mana kita tahu. Mendahulukan yang kanan itu amat-amat digalakkan. Kata Aisyah, "Kana Nabi yuhibbut tayamun fi kulli syai." Fi tana'ulihi, sorry, "Kana Nabi yuhibbut tayamun fi sya'nihi kulli." Fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'uli. Nabi suka mendahulukan yang kanan dalam semua urusannya. Ketika bersuci, ketika menyikat rambut dan ketika memakai sandal ataupun selipar lah, ataupun kasut. Tana'ul ataupun inti'al daripada perkataan na'al. Na'al ni makna selipar lah ataupun sandal lah. Boleh lah kau. Sebab itu
capal Nabi itu panggil na'lun Nabi. Na'lun Nabi, capal Nabi. Daripada perkataan na'al. Tana'un ialah memakai selipar. Na'lun adalah selipar. Baik. Kemudian berjalan ke masjid dengan tenang. Setelah anda mengetahui keutamaan solat berjemaah, sekarang marilah berangkat ke masjid. Anda telah menunaikan solat. Sebenarnya berbalik pada yang kanan tadi. Jadi dalam semua urusan yang tidak digalakkan kita menggunakan sebelah kiri, umpama ketika qada hajat, tak digalakkan belah kiri lah. Setengah-setengah benda dia dulukan yang kanan, setengah-setengah benda dulukan yang kiri. Bila dia bersalahan lah, masa kita masuk masjid, kaki kanan, keluar masjid, kaki kiri. Masuk rumah, kaki kanan, keluar rumah, kaki kiri. Pakai baju, mulai dengan kanan, bila buka belah kiri, macam tu lah. Mana kita sentiasa mulai sebelah yang kanan. Nampak? Jadi ada kalanya kita guna yang kanan, permulaan daripada satu benda. Kemudian ada kalanya kita memulakan sebelah kiri, kita bila kita nak orang kata nak macam tadi lah. Ada sebagainya memang tak boleh kiri langsung, makan umpamanya. Nampak? Dia mesti kanan saja. Kalau istinja dia kiri saja, tak ada kanan. Walaupun tidaklah haram di sisi majoriti, tapi makruh lah. Tak kira lah makan dengan tangan ke, makan dengan sudu ke. Jadi kita dulukan yang kanan. Hatta beri-memberi sesama kita pun kita dulukan yang kanan. Kita bagi yang kanan lah. Bagi yang kanan, ambil pun yang kanan. Tak ada bagi kanan, ambil kiri, tak ada. Idza, apa nama Nabi sebut, umpama dalam hadis Ibnu Majah daripada Aisyah. Idza a'ta ahadukum falyu'ti biyaminihi. Wa idza akhadha falyakhudh biyaminihi. Fa inna syaitan ya'khudh. Yu'ti wa ya'khudh bi shimalihi. Nabi kata kalau kamu nak bagi, bagi tangan kanan, nak ambil pun ambil tangan kanan. Pasal syaitan dia ambil tangan kanan, dia beri dia ambil tangan kiri, dia bagi tangan kiri. Syaitan ada tangan ke ustaz? Allah Taala alam lah. Tapi Nabi sebut ada tangan. Tapi tangan kiri je lah dia guna. Kan?